Ini adalah klip introduksi dasar teknik bermain rock. Untuk bermain rock membutuhkan akurasi dan kecepatan dari jari kiri untuk menghasilkan bunyi ciri khas dari rock dengan menggunakan fast legato teknik. Untuk memulainya, saya akan memperagakan fast legato teknik tersebut dengan menggunakan hammer-on dan pull-off teknik. Mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui atau pernah mendengar istilah-istilah tersebut. Oke, sebelum berlatih hammer-on dan pull-off teknik, pertama, Anda perlu menguasai major scale posisi yang kedua. Kalau biasanya major scale posisi yang kedua, akar nadanya berada di senar keempat, di kolom kelima, yang bentuknya seperti ini. Supaya lebih praktis sewaktu belajar pull off dan hammer on, akar nadanya dipindahkan ke senar keenam di kolom ketiga dengan menggunakan bentuk yang sama, yang seperti ini. Ya, jadi kalau dimulai dari senar keenam, diakhiri dengan senar keenam juga. Oke, saya akan menunjukkannya lagi dengan slow motion. Anda dapat mengikuti setelah saya. Jadi, saya menganjurkan supaya Anda melakukan latihan ini sampai Anda benar-benar mahir dan dapat memainkannya secepat mungkin. Dan setelah itu, Anda dapat melanjutkan latihan fast legato teknik di klip selanjutnya dengan menggunakan pull-off dan hammer-on teknik.